Praying mantis atau belalang sembah belakangan menjadi hewan yang banyak dipelihara. Tapi pertanyaannya, apa yang membuat serangga satu ini menjadi sangat populer? Praying mantis biasa diingat karena posenya yang unik. Ketika merasa terancam, mereka akan mengangkat kedua lengannya tinggi-tinggi. Karena pose unik ini, mereka kadang dijuluki sebagai kungfu mantis. Namun, ada dua hal lain yang membuat mereka dikagumi banyak orang. Pertama, karena mereka dapat memutar kepalanya 180 derajat. Tidak ada satupun serangga di dunia yang dapat melakukan ini, kecuali praying mantis. Kedua, or maybe not. Karena mereka adalah kanibal yang cantik. Master Shifu, you're seriously afraid? Even Master Chicken's going in there, and he's a chicken.